kita pemirsa, Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali erupsi dengan meluncurkan awan panas guguran sejauh 7 km ke sisi tenggara gunung atau mengarah ke aliran sungai Curah Kobokan. Peningkatan aktivitas Gunung Semeru dimulai sejak pukul 2.14 dini hari. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG menegaskan status Gunung Semeru naik menjadi level 4 atau awas mulai pukul 12 siang kemarin. Detik-detik erupsi Gunung Semeru terekam kamera pengawas CCTV Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi PVMBG. Gunung Semeru kembali mengeluarkan awan panas guguran sejak Minggu dini hari. Jarak luncur bervariasi antara 5 hingga 7 km. Berdasarkan pantauan PVMBG, kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal ke arah tenggara dan selatan, setinggi kurang lebih 1.500 meter di atas puncak. Abu vulkanik mengarah ke selatan, ke Rowo Baung. Untuk memantau aktivitas erupsi Gunung Semeru, PVMBG memasang 4 kamera pengawas. Tinggi kolom abu erupsi yang mencapai 1.500 meter ke udara dari puncak Semeru mengakibatkan hujan abu ke arah tenggara dan selatan. Ratusan warga terpaksa mengungsi pasca Gunung Semeru erupsi. Warga Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro langsung dievakuasi menuju Kota Lumajang. Sementara itu akses menuju Curah Kobokan arah ke Gunung Sawur ditutup. Setelah erupsi, listrik langsung padam. Warga sempat mencari tempat perlindungan yang lebih aman karena takut adanya erupsi susulan. Hingga Minggu malam, ratusan warga dari 3 dusun mengungsi ke sebuah sekolah di Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Di Sekolah Dasar 4 Supit Urang, Pronojiwo, tercatat ada 266 warga dari 3 dusun yang mengungsi, di mana 17 orang merupakan lansia. Mereka mengungsi sejak Minggu pagi pasca terjadi awan panas guguran Gunung Semeru. Namun Minggu malam, jumlah pengungsi yang menginap tinggal 127 warga. Ratusan pengungsi pria kembali ke dusun masing-masing untuk berjaga. Para pengungsi di sekolah dasar 4 Supit Urang masih kekurangan selimut, tikar untuk tidur, dan makan minum yang terbatas. Dan bisa untuk mengetahui bagaimana kondisi terkini pasca erupsi Gunung Semeru, kita akan bergabung dengan rekan kami Denny Irwansyah yang saat ini berada di Desa Pronojiwo, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Selamat pagi, Denny. Selamat pagi, Gede. Ya. Bagaimana kondisi cuaca di sana saat ini pasca erupsi, baik, Denny? Baik, pasca erupsi kemarin pagi ini cuaca mendung, namun intensitas erupsi sudah menurun tidak seperti kemarin. Dan saat ini saya sedang berada di pengungsian di SD Supit Urang 4 yang semalam ditempati oleh 127 dari total 226 pengungsi. Namun bisa saya gambarkan bahwa pagi ini pengungsi sudah mulai meninggalkan pengungsian. Lokasi hanya ada tim SAR dan menyisakan beberapa pengungsi lansia yang tidak bisa pulang. Denny, apa alasan para pengungsi meninggalkan tempat pengungsian? Apakah untuk hujan abu vulkanik memang sudah terhenti atau masih terjadi? Baik, para pengungsi tadi menyatakan bahwa mereka pulang untuk melihat kondisi rumahnya serta memastikan ternak-ternaknya untuk makan dan
keselamatan ternaknya yang masih ditinggal di rumah. Saat ini tinggal 3 orang lansia yang masih belum bisa pulang. Sebetulnya mereka juga ingin pulang, tapi tidak bisa untuk ke jarak dusun mereka. Ya, Denny, jika cuaca mendung dan ada kemungkinan terjadi hujan, langkah-langkah apa yang akan diambil oleh warga di sana maupun petugas BPBD di sana? Baik, tadi malam juga kami sempat menemui Dandim dan Camat Pronojiwo menyatakan bahwa ada erupsi ataupun tidak, sebaiknya masyarakat tetap bertahan di pengungsian. Namun pagi ini para pengungsi sudah meninggalkan pengungsian dengan alasan untuk melihat rumahnya. Dan di ini, di tempat-tempat tidur mereka juga sudah kosong, tidak ada barang-barang. Semuanya sudah dibawa kembali ke rumah. Namun beberapa pengungsi yang tadi sempat saya temui menyatakan bahwa mereka siap sewaktu-waktu kembali jika memang kondisinya dinilai berbahaya, demikian. Berarti, Denny, dengan kata lain, para pengungsi ini menilai bahwa untuk kondisinya sudah aman dan mereka kembali untuk melihat ternak-ternak mereka dan juga rumah mereka. Lantas, untuk nanti sore ataupun nanti malam, apakah ada kemungkinan mereka kembali ke tempat pengungsian? Untuk status pengungsian, hingga saat ini belum dicabut, Lisa. Bahkan Pak Kecamatan semalam juga menyatakan akan mensosialisasikan lebih lagi kepada masyarakat untuk meninggalkan dusun-dusun yang dinilai rawan karena erupsi bisa terjadi kembali sewaktu-waktu, demikian. Ya, Denny, jika Anda merasakan kondisi di sana secara kasat mata gitu, bagaimana debu ataupun asap yang terjadi di sana dan apakah cukup berpengaruh terhadap aktivitas warga pada hari ini? Saat saya datang kemarin, debu dan abu cukup tebal, bahkan untuk pandangan sangat mengganggu. Namun pagi ini seperti terlihat kondisi Gunung Semeru sudah kembali tenang. Baik, terima kasih banyak atas laporannya, Denny Irwansyah, langsung dari Desa Pronojiwo, Lumajang, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali, Denny. Pemirsa, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta memberikan bantuan kemanusiaan bagi korban gempa di Cianjur, Jawa Barat. Ya, bantuan ini disalurkan melalui Palang Merah DKI Jakarta berupa aneka makanan kering, mie instan, dan air minum kemasan. Kedutaan Besar Rusia di Jakarta belum lama ini menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat korban gempa Cianjur, Jawa Barat. Kedutaan Rusia memberikan bantuan mendasar seperti air mineral dan makanan yang diberikan melalui Palang Merah Indonesia Cabang DKI Jakarta dan diterima oleh Ketua Bidang Pengembangan Sumber Daya PMI DKI Jakarta, Syarifuddin. Pagi hari ini dari Embassy Rusia, dari Kedutaan Rusia, ini juga sudah ada di kita dan baru pertama kali ini Kedutaan Rusia yang kami terima bantuannya. Kalau untuk berapa banyaknya, memang banyak dalam bentuk natura, dalam bentuk makanan, tenda dan sebagainya, obat-obatan yang sudah kami terima. Duta Besar Federasi Rusia untuk Indonesia, Ludmila Vorobieva, menyampaikan simpati terhadap keluarga korban gempa dan menjelaskan bahwa Rusia menganggap Indonesia sebagai kawan dan mitra yang baik di kawasan. So we decided to do it through the Red Cross. We wanted to express our sympathy to people who were victims of this earthquake. We see Indonesia as our good friend and partner in the region. We enjoy the traditional friendship with Indonesian people, and that's maybe we as an embassy we cannot do much, but it's more a symbolic gesture from our part to help the people of Cianjur, and we hope that it will also contribute to ease their sufferings.
Sebelumnya, Presiden Vladimir Putin juga telah menyampaikan bela sungkawa kepada Presiden Jokowi terkait gempa dengan magnitudo 5,6 tersebut. Jika diminta, Rusia siap bekerja sama untuk mitigasi bencana. Dari Jakarta, Putu Bagus, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. Wamenparekraf Angela Tanusudibyo menghadiri penyerahan daftar isian pelaksanaan anggaran serta transfer daerah dan dana desa tahun anggaran 2023 oleh Presiden Joko Widodo kepada kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Fokus APBN 2023 menjaga optimisme serta meningkatkan kewaspadaan terhadap perubahan ekonomi dan politik global. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan DIPA serta TKDD tahun anggaran 2023 kepada kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah di Istana Negara Jakarta. APBN tahun 2023 dipersiapkan untuk mengantisipasi laju inflasi global, potensi krisis pangan, krisis energi, serta krisis ekonomi. Angela Tanusudibyo, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, juga menghadiri acara penyerahan DIPA serta TKDD tahun anggaran 2023 di Istana Negara Jakarta. Tidak ada program kementerian yang tidak bersinggungan dengan kementerian yang lain. Oleh sebab itu, kerjanya harus kerja terintegrasi, tidak sektoral dan berjalan sendiri-sendiri. APBN tahun 2023 dipersiapkan untuk 6 kebijakan, diantaranya penguatan kualitas SDM, akselerasi evolusi sistem perlindungan sosial, serta pembangunan ibu kota negara. Presiden Joko Widodo juga menekankan untuk memperbesar pembelajaran produk-produk dalam negeri termasuk produk UMKM. Dari Jakarta, Abdul Aziz Bagus Prasetya Adi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi persiapan pernikahan Kaisang. Pemirsa, keluarga Erina Gudono ini terus mempersiapkan pernikahan putrinya dengan putra Presiden Joko Widodo yaitu Kaisang Pangarep. Kakak kandung Erina, Alen Gudono, nantinya akan bertindak sebagai wali pernikahan. Ibunda Erina Gudono, Sofiana Gudono, sangat bersyukur karena persiapan pernikahan putrinya berjalan lancar. Hingga kini persiapan masih terus dilakukan di kediaman keluarga Erina di Dusun Purwosari, Melati, Sleman, Yogyakarta. Ya, alhamdulillah, mohon doanya aja. Terima kasih. Mudah-mudahan semua bisa berjalan dengan lancar, dilindungi Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mohon doanya semuanya. Persiapannya sudah semua, Bu. Alhamdulillah 100%. Sementara kakak Erina Gudono, Alan Adam Rinaldi Gudono, menyatakan siap menjadi wali nikah adiknya. Udah ya, harus siap lah. Harus siap. Ya insya Allah lancar lah. Grogi gak mas? Saya grogi, ya biasa aja sih. Perasaannya gimana mas adik mau menikah? Ya perasaannya ya senang, kan nambah saudara juga. Kakak pertama Erina, Alan Gudono, akan menggantikan sosok ayah di hari bahagia adiknya. Diketahui Profesor Gudono, ayah dari Erina, telah meninggal dunia pada tahun 2016 silam. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Jelang pernikahan putra Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep, dengan Erina Gudono, warga Purwosari, Sleman, Yogyakarta, bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar. Mereka juga memasang spanduk bertuliskan selamat datang dan turut berbahagia atas pernikahan putra bungsu presiden. Warga Purwosari bekerja bakti membersihkan lingkungan sekitar kediaman calon istri Kaisang Pangarep, Erina Gudono, di Sinduadi, Melati, Sleman, Yogyakarta. Warga juga memasang dua spanduk di jalan menuju rumah Erina. Satu spanduk berisi tulisan Sugeng Rawuh atau Selamat Datang Presiden Jokowi, dan lainnya bertuliskan Derek Mangayu Bagio atau Turut Berbahagia atas pernikahan Kaisang Erina. Kegiatan ini dilakukan warga dengan dana swadaya sebagai bagian dari kebanggaannya karena ada warga yang akan menjadi besan Presiden Jokowi. Purwosari benar-benar sangat
bangga dan sangat senang karena bahwa di Purwosari akan berbesanan dengan Bapak Presiden Republik Indonesia yaitu Bapak Jokowi. Pelaksanaan dari warga Purwosari sudah siap untuk membantu yaitu kaitannya dengan kebersihan lingkungan, kerja bakti, dan juga untuk menjaga, ikut menjaga keamanan. Walaupun keamanan sudah dijaga oleh TNI dan Polri, tapi warga Purwosari tetap siap bersedia untuk membantu keamanan atas pernikahan dari Mas Kaisang dan Mbak Erina. Hingga Minggu siang, pekerja dari penyelenggara pernikahan masih merampungkan pemasangan tenda di sekitar rumah Erina. Pemasangan tenda dan berbagai perlengkapan ditargetkan selesai pada Rabu 7 Desember. Dari Yogyakarta, Kunanto Farhan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup iNews Pagi edisi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arlista Hadi. Ya, dan saya Gede Satria, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.